Yeay guys, balik lagi channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Ini akhirnya kita akan menuntaskan review. Bukan review, react lah. Ya sebut aja apaan aja lah guys. Nah ini yang terakhir dari event of day, ini yang Love Parade guys. Ini durasinya hanya 3 menit 43. Bukan hanya sih, itu emang standarnya biasanya segitu ya guys ya. Oke, sebelum kita ini react, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka ya guys, tetap dari Spotify aja guys ya, karena gue mendengarnya juga audionya aja. Abis ini kita akan lanjutin untuk live konsernya dari album Right Through Me. Gue ada link, ada linknya dari yang Right Through Me sama yang Walk guys. Ya, nanti guys akan segera gue react juga guys. Oke guys, tanpa lama-lama kita akan react Love Parade guys. Ceplok! Oke. Oke, dia lebih pakai synth string ya sekarang sih, one pill guys ya. Ini musiknya juga, drumnya juga analog kayaknya ya. Iya guys ya, ini by the way gue perhatiin mixingannya drumnya selalu lebih ke depan kadang-kadang guys ya, kick drumnya terutama. Asik, ada brass section juga sih ya. Bad, ada kayak semacam trombon di situ guys. Oke. Tunggu-tunggu guys, itu ada detail-detail. Kita harus hargai hasil karyanya dari One Pill guys. Kita dengerin ada detail tipis di situ guys. Coba guys ya, lanjut lagi. Di bagian sini terutama nih. Oh nice, dia pakai EP guys ya. EP cuman pakai delay guys, seru guys. Jadi dia perputaran aja, dia kayak teng 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 teng, kayak muter-muter kayak pingpong gitu loh guys. Ini lanjut lagi guys. Pingpong delay guys ya. Oh nice, itu ada gue denger dia palm mute si gitar Yankee, deng 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 deng, frekuensi segitu guys, deng deng. Nih lagi nih gue denger lagi guys, deng 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 deng. Oh nice nice nice. Oke, okay, another pattern yang gak lazim guys yang digunakan untuk menggunakan di part chorus atau enggak, ini ref ya. Intinya pattern ini gak lazim nih guys. Ini Dowon sekali lagi mengeluarkan ide yang cemerlang lagi guys. Lanjut lagi guys. Ya kan guys, kalian perhatiin gak guys? Ini banyak pad yang digantiin sama voice-nya jadi harmoni suara guys yang ngebentuk chord kayak parap parap di situnya guys. Ini keren juga ya. Dan di sini gue perhatiin Yangke lebih jatuhnya ngeritem sama feels guys ya. Dia nggak ada part melodi berarti nih. Kalau gue nggak tahu deh. Ini lanjut lagi guys. Lucu guys, papa papa. Dikasih-kasih kayak semacam kayak gitu guys ya. Jadi kayak bass line cuman dipakai suara guys ya. Kayak semacam kayak apa ya, bisa dibilang beatbox kali ya. Ini gue juga suka banget di sini moodnya nih. Jadi kayak ini lagunya lebih fun lah ya. Ini emang musik-musik kayak Broadway, makanya judulnya Love Parade. Jadi kayak Broadway gitu, kayak parade guys. Ini nice juga sih. Dia sesuai-sesuai tema juga guys. Mood-mood yang dibangunin. Jadi judul itu mempengaruhi dari segi ininya, instrumennya juga guys. Lanjut lagi guys. Trombone, apa-apa. Itu diapain lagi sih notasinya? Kayak ada kromatik-kromatik gitu guys. Coba lagi. What the heck? Apa apa apa. Nice. Itu gambar rendah kayaknya suara Yangke. Yangke soalnya kan register vokalnya juga lumayan lebar guys ya. Bisa rendah banget, bisa tinggi banget guys. Oke, di sini dia pakai staccato ya. Bang 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 gitu ya, pakai staccato string. Dan aransemen vokal itu manis-manis banget guys. Maksudnya gue baca tadi di artikel juga guys ya, teman-teman juga DM Instagram gue,
mereka tuh self compose guys sih, ternyata self compose, jadi nggak ada music director maupun dari vocal director. Segitu mereka idealisnya, gue nggak tahu bisa dibilang idealis apa enggak, tapi label berarti mempercayai kualitas mereka itu berarti layak publik guys, layak dipublish. Dan emang kenyataannya ini sangat nyaman didengar semua lagunya guys, gokil ya, nice build. Ini gue suka guys, ini EP-EP organ gitu suaranya guys, kayak gue dengarnya kayak delay ya sih, tapi enggak sih, jadi stereo imagingnya dibagi guys, tet not, jadi kanan kiri gitu, the best banget di situ guys, bassnya lebih ngesap ya guys ya, dan balance-nya lumayan rendah guys, karena ya memang bukan itu yang ditonjolin soalnya guys ya, asik. Oke, okay, chord progression-nya belum ada yang ini ya. Gue nunggu bridge-nya jujur aja guys. Ini maksudnya kalau lagu kayak begini nih, bridge-nya kadang-kadang suka kurang ajar. Soalnya kan kalau Wompil bikin kayak aransemen sama Yangke. Ya, even of day ya, bareng sama Doon dengan pattern-nya kita denger lagi nih guys. Oke, okay, masih puturannya ya, masih ngelup ya di sini ya. Oke, okay, kemana nih? Oke, okay, dia lebih memilih tidak ada chord yang di situ ya. Jadi yang memainkan notasi aja. Jadi kita ngayal sendiri chordnya mau ke arah mana guys. Nih kita lanjut lagi di. Kita ulang lagi maksudnya guys. Gue jujur penasaran chordnya mau maksudnya kemana nih. Salah. Wow. Oke. Okay. Itu mengarah ke chord minor. Da da da. Oh nice. Kita suruh mikir. Itu mau pakai ke arah mana guys? Itu bisa masuk ke arah ranah blues juga guys. Soalnya kan di blues juga pentatonik kan gak ada 4 sama 6 ya guys. 4 sama 6 ya bener. Iya. Yeah. 4 sama 7, sorry. Da da da. Wow, oke. Asik, itu Doon, itu Doon. Gue udah mulai hafal guys. Ya bener gak sih apa gue soto ya guys? Oke lanjut lagi guys. Oke. Okay. Oh stop. Wow, oke. Okay. Ini lagu lebih sederhana daripada yang lain-lainnya guys ya. Easy listening banget yang ini. Itu ternyata gue denger ada organ jalan terus ya. Peng, peng. Eh bikin-bikin kayak kalimat-kalimat gitu guys. Nih lanjut lagi. Tuh, jalan terus guys. Peng, leng. Eh, ke pause lagi. Sorry guys, sorry guys. Maaf, maaf. Gila tuh rendahnya. Pop, 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 pop. Cuman low-nya dibuang guys ya. Jadi ngambilnya mungkin mic-nya rada jauh. Karena kalau begini, dia tone-nya lebih bulat kan guys ya. Ini Yangke kayaknya ngambilnya rada jauh dari mic nih guys. Lanjut aja guys. Itu nadanya guys. Ini tetap ya, sederhana tapi dikasih sedikit ya. Sentuhan-sentuhan tipis di sini guys. Apa nih guys? Apa-apa? Gokil, oke. Okay. Itu kayak pakai pianika guys sih suaranya, soundnya guys. Ini banyak instrumen yang terlibat di nuansa per 16 guys. Tapi gue gak denger kayak gak berisik guys. Ini gue jadi bingung nih komposisinya. Bumbu resep masakannya pakai apa nih? Coba kita dengerin detailnya guys. Iya, yang bermain nuansa per 16 tuh hanya drum, vokal, tapi musik yang lain kayak gitar sama bass tuh cuman gini-gini, cuman beb, beb, ngisi satu bar aja sebenarnya guys. Eh, sorry. Wih, oh, konsepnya, petasan guys. Gokil, ada aja idenya. Oke, gue pause dulu guys, gue pause dulu guys. Eh, gak mau di pause guys, nah oke. Okay. Guys, ini jadi akhirnya tuntas juga guys ya. Ini jujur gue suka banget sama warna ini punya dari keseluruhan album guys. Dari Ride Through Me, Walk We, apa Ending of Tragedy, terus semuanya lah guys. Sampai yang terakhir gue nge-react yang Love Parade. Ini garis benang merahnya tuh sangat kental banget. Ini sangat Day 6 banget, sangat Even of Day banget guys. Ini
karena mereka tuh punya punya ciri khas yang lumayan kuat di area bridge, chorus, chord progression, warna vokal yang jelas tuh kayaknya nggak mirip sama sekali sih guys. Mereka punya warna yang benar-benar spesial banget. Jadi ini gue tau banget kalau misalkan gue denger misalkan lewat mall tentang walaupun sekarang nggak pergi nggak boleh, tapi gue kalau misalkan lihat, oh ini udah pasti Day 6. Gue udah tau banget guys. Ini bukan kayak ini siapa ya, ini siapa ya? Karena mereka punya ciri khas yang sangat kuat guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Vlog.